Yo guys, balik lagi di channel ini. Dan kali ini guys, Yupin udah bersama dengan Ultraman Ributo. Nah, jadi di sini si Upin belajar cara untuk menggunakan helikopter guys, karena di sini Ultraman Ribut menyarankan untuk Upin biar bisa naik helikopter, karena nanti kalau ada monster si Upin bisa mengalahkan monster tersebut menggunakan helikopter guys. Nah, jadi si Ultraman Ributo bilang, "Hey Upin, sebaiknya kau belajar helikopter agar bisa melawan musuh nanti." Waduh, oke lah. Jadi kita akan langsung menaiki helikopternya guys. Di sini Upin akan belajar ya, semoga aja bisa naik helikopternya. Oke, kita akan lepas landas ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat apakah si Upin, aduh, apakah si Upin bakalan bisa ya mengendalikan helikopter ini guys. Baru mulai udah oleng guys. Aduh, ini kenapa jadi oleng ya? Sepertinya bakalan gak bisa untuk menggunakan helikopter ini guys. Aduh, jatuh. Waduh, parah sih ini si Upin. Oke guys, kita naik pelan-pelan ya. Jadi kita naik pelan-pelan nanti, semoga aja bisa lancar ya. Aduh, turun dulu guys, turun dulu. Jadi Upin akan bertanya kepada si Ultraman Ributo. Weh Ultraman Ributo, gimana nih cara mengendalikan kapal helikopternya? Weh Upin, gampang, ayo coba sekali lagi. Aduh, disuruh nyoba sekali lagi guys. Oke lah, gaskan kita. Iya, pelan-pelan ya, pelan-pelan pasti bisa guys. Oke, di sini kita akan berputar ya ke kiri. Nah, kita akan melingkari lintasan ini guys, kita akan melingkari lintasan ini untuk belajar helikopter. Oke, sedikit oleng ya sekarang si Upin. Ayo Upin, kamu pasti bisa. Aduh, aduh, kok kesini? Ayo Upin, Upin, aduh, malah mau jatuh guys. Oke, pelan-pelan naik lagi, pelan-pelan. Kita tunggu dulu ya, kita putar, putar ke kiri. Oke, kita akan lurus guys. Ya, sepertinya udah bisa mengendalikan sedikit ya, meskipun agak oleng ya tadi. Nah, sekarang udah bisa guys. Akhirnya si Upin bisa menggunakan helikopter untuk membasmi para monster nanti guys. Tapi di sini nggak terlalu tinggi ya guys, bisa dibilang hanya seperempat saja. Jadi hanya latihan aja ya, nanti kalau udah ahli baru kita akan menerbangkannya ke atas guys. Oke, kita berputar ya, kita berputar dan kita akan menaruh helikopternya di ujung sana guys. Wah, jadi oleng sekarang. Oke, pelan-pelan pasti bisa. Oke, sudah bisa mengendalikan guys, sudah bisa mengendalikan. Nah, ini sebenarnya udah mau sampai ya, kita bakal lepas landas di sana guys. Oke, jadi kita akan menuju lepas landas. Nah, di ujung sana guys, jadi di ujung sana kita akan lepas landas ya. Itu berarti kalau latihan ini sudah selesai. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan ya guys. Nah, jadi kita akan taruh di sini guys, kita akan taruh di sini ya, pelan-pelan. Akhirnya si Upin bisa mengendalikan helikopternya guys. Wah, gila sih ini, gokil gokil. Oke, jadi misi kali ini yaitu belajar belajar helikopter ke Ultraman Ributo berhasil guys. Oke Ultraman Ributo, terima kasih udah mengajarkan si Upin untuk belajar menggunakan helikopternya. Oke guys, jadi kali ini kita udah bisa menggunakan helikopter ya, tapi belum lancar. Nah, nanti kita akan coba lagi yang lebih tinggi guys. Oke Ultraman Ributo, terima kasih, arigato gozaimasu.